Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Hamdan Maulana. Di video kali ini saya akan melakukan perjalanan touring menuju Jakarta. Dan ini masih berada saya di jalan menuju ke jalur Pantura antara Sukamandi Cikampek. Oke, dan kali ini saya GoesNya tetap sendiri ya, karena temennya masih kerja di daerah Indramayu. Oke, harus melewatin jalan seperti ini dulu nih. Jalannya agak motong, soalnya kalau lewat jalur perkampungan sana harus muter, dan ini tinggal lurus saja ke jalur Pantura, dan itu di depan terlihat tuh mobil-mobil sedang berjalan. Ke trek yang akan saya lalui yaitu Cikampek, Karawang, terus Cikarang, lanjut ke Tambun, Bekasi, dan nanti mau ke daerah Jakarta Selatan dulu. Dan sekarang ini hari Sabtu ya. Dan nanti saya akan jalan-jalan ke Monasnya di hari Minggu pagi. Dan sekarang hari Sabtu pagi. Saya memulai perjalanan jam setengah 8 pagi ya. Dan seperti biasa saya menggunakan sepeda roda 3 ini. Di belakang bawa perbekalan. Perbekalan makanan dan pakaian, sarung untuk nanti sholat di Masjid Istiqlal. Dan semoga di jalannya tidak ada kendala ya teman-teman. Dan harus berdoa dulu, wajib, supaya selamat di perjalanan. Oke, jalannya setapak teman-teman. Oke teman-teman, ini dia sudah sampai di jalur Pantura. Saya akan menggunakan helm dulu biar buat keamanan.
Oke, teman-teman, lanjut lagi perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk di jalur Pantura harus minggir ya, harus lewati sebelahnya di marka jalan atau di bahu jalan. Teman-teman, dan sekarang saya sedang beristirahat di daerah Karawang, yaitu tepatnya di Karang Pawitan yang berada di tengah-tengah kota Karawang ya, dan sudah menempuh jarak yaitu 48 km. Seperti biasa, saya cuma makan pisang, dan karena tadi pagi sudah makan nasi uduk. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Mantap. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya menuju Jakarta Selatan dengan jarak yaitu 120 km. Dan ini masih berada di daerah Karawang, Karang Pawitan tadi ya. Dan untuk cuacanya lumayan cerah, tetapi untuk goes kurang lumayan bersahabat ya, karena anginnya cukup gede. Oke, ada lampu merah, kita belok menuju Bekasi. Oke, teman-teman, saya sekarang sudah berada di Jalan Raya Cikarang dan sedang beristirahat. Minum es kelapa. Oke, teman, saya minum es kelapa dulu. Dan sekarang sudah jam 11. Oke, ini dia. Oke, teman-teman, saya istirahat sambil minum es kelapa dulu. Oke, teman-teman, sekarang sudah jam 12 dan sekarang saya masih berada di kota Cikarang. Dan lumayan cuacanya cukup panas ya, tapi nggak apa-apa, lebih baik panas daripada hujan gede. Kalau hujan lumayan bisa berabek jalannya.
teman-teman, sekarang saya sudah berada di daerah Bekasi, Tambun, dan sedang silaturahmi main ke langganan saya yang dulu pernah beli sepedanya. Dan enak ya. Oke teman-teman, tinggal 22 km lagi ke DKI Jakarta. Dan sekarang saya posisi masih di daerah Bekasi. Oh, selamat datang di kota Bekasi. Keren. Dan alhamdulillahnya cuacanya nggak hujan ya teman-teman, jadi enak. Cuma mendung aja. Oh. Keren teman-teman jalannya, lewatin terowongan. Keren, mantap terowongan guys. Nikmat banget pokoknya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di, kalau nggak salah, Pondok Pinang. Sebentar lagi ya. Ini sedang naik flyover. Mantap gedungnya guys. Gedungnya bertingkat-tingkat. Di kampung emang nggak ada nih. Kampung nggak ada guys, kayak gini guys. Seru nih guys, dari kampung ke kota, dari kampung sampai ke kota naik sepeda. Lumayan jalannya juga tuh, keren keren. Gedung. Oh, ini turunan guys nih. Turunan lepas tangan satu aja. Keren, keren, keren. Awas motor jangan ngelangin. Ini lagi loncer-loncernya nih. Motor ini lagi loncer-loncernya guys. Downhill di Jakarta. Downhill di Jakarta guys. Tuh gak digoes juga tuh. Kenceng. Loncer banget ini guys, sepedanya juga udah pakai klahar semua, udah pakai bearing semua. Nah, sekarang mulai nanjak lagi nih, santai aja.
jam 5 sore. Ini mau ke saudara saya, mau ke ponakan saya di Pondok Pinang. Dan rencana besoknya hari Minggu mau Car Free Day ke Monas. Oke teman-teman, masih di flyover menuju Lebak Bulus. Banyak terdapat gedung-gedung tuh. Gedung-gedung bertingkat, guys. Tuh, woy. Subhanallah, keren ya. Nanjak ini, guys. Rada berat. Rada berat, nanjak. Sekarang sudah jam 5, mau ke 5:30. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dan menginap di keponakan saya yang kerja di PT Bahtera, ya, Dad.